bekerja sama dengan berbagai BUMN yang ada di Singapura. Kita bersinergi di dalam rangka tetap meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada para PMI kita. Mbak-mbak yang saya hormati, bulan November yang lalu kita sudah menyelesaikan satu undang-undang, yaitu undang-undang untuk perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi itu adalah janji Presiden untuk terus meningkatkan perlindungan pelayanan kepada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Inovasi terus akan dilakukan dan kita akan juga meluncurkan aplikasi Safe Travel. Kemudian ada portal perlindungan. Jadi intinya, mbak-mbak bekerja yang baik, negara pemerintah yang akan melindungi dan melayani. Ya, mau tanya dulu. Pak, namanya siapa, Pak? Mutawali. Bapak sudah bekerja berapa lama? Kurang lebih 9 tahun di PSE Marin. Enggak pernah ada kesulitan ya dengan KBRI? Alhamdulillah, sangat baik. Alhamdulillah, sekali lagi selamat. Jadi boleh saya resmikan, Bu Menteri, Mbak-mbak dan Mas-mas semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan 3 inovasi baru dalam rangka pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Singapura.